So slow. Aku tak nak toleh dua tepi ni. Pek gelap, pek. Ya. Ha. Ha. Bodohlah kau ni. Okay, something. Yo, what is up? Assalamualaikum kepada siapa saja yang menonton kami adalah Barai Realization Dudes. Okay, so macam korang tengok tajuk tu, video ni pasal apa. So kali ni kita nak main game lah. Game tu macam horror punya game lah. Tajuk game tu apa? The Sinister Prologue. Sinister? The Sinister. Serius? Tak tahu, itu game tahun berapa aku tak tahu. Dah, yeah, The Sinister. Okay, nama game tu, game yang kita nak main tu, nama game ni The Sinister Prologue. Yes. Okay, oh sebelum tu video ni. Kali ni video ni disponsor oleh Equal Juice. Equal Juice, kepada siapa yang isap pot, isap vape, tahu lah Equal Juice ni pelik kan. Nervous ke? Belum start main game lagi kan. Belum start main game dah lagi. Okay, so Equal Juice. Equal Juice ni ada dua. Satu free base edition, satu lagi apa benda body? Aku nak bawa asap kipas. Sorry gang. Okay. Dia ada free base edition dengan Sonic Edition. So macam okay, dia orang ini ada dia orang punya lineup terbaru lah, lagi equal. So dia orang nak kita sponsor ke kita, dia bagi so, kita promote sikit lah. So mana yang rasa korang, mana yang kenal brand-brand ni, brand equal ni, boleh dapatkan dekat mana-mana kedai yang dekat dengan yang nak burung boleh dapatkan dekat Vapor Boy Jalan Reko Kajang. Kita tengok review dekat YouTube, game ni boleh tahan lah. Macam seram lah. Tapi kita tak tengok habis lah. So, sebab kita nak main, jadi kita tak tengok sampai habis. Kita tak lupa depan ni. Tengok minit berapa second je lah video tu. Okay. Ada 4 orang main hujung lah. Okay amat. PC pukul lah. Kuat dah. Jangan kuat-kuat sangat. Ultra. Okay. Bagi real sikit. Kuat tu. Kau punya kontrol situ. Oh, aku ada kontrol. Okay, aku paling kuat ni. Oh, pintu dan lock. Lawa tu grafik. So, nak buka kena. Oh, ni lah. Oh, dia dah 4 digit, 4 huruf. Nombor ke huruf? Oh, ni aku lompat, huruf K. Oh, ni. Ni apa? E. E. K dengan E. Sini ke? Tu. Oh, ni. L. Mana? Ni. Oh, tu L. A. A. E. K. L. A. K. E. L. A. Ken? Color. Mana ada color gila? Kill. Jap. Kill. K-A-L-E. K-A-L-E. So, salah. Lik bodoh. Tasik. Alamak. Maaf. Sorry, maafkan saya. Bimitu. So slow ni jalan. Tak, dia sebenarnya kita tak tahu apa mission dia kan. Dia suruh kita selesaikan quiz juga. Kita tak tahu lah. Dia macam tak ada orang awet tiba dia dalam rumah tu. Dia so slow aku tu. The agent. Tak insa mah. Tak yalah toleh. Tak. Kita keluar. Let. Weh, gelap tu. Okay, dah jalan masuk mah lu. Masuk mah. Masuk bilik lu. Tak, kau saja. Kau saja tu. Jap. Sabarlah masa. Oh, sebelah sini terang. Nak pergi yang terang ke? Hah?
Sekejap, aku tak boleh ke depan. Aku tak boleh ke depan. Ada yeah, something dalam ni kot. Yang kena ni kot. Masalah. Ada bulik tapak kaki ni. Mana ada tu tapak kaki aku. Oh, ya. Yeah. Oh, lagu tak boleh belah. Lagu tak boleh belah. Lagu tak boleh belah. Oh, darah. Darah, aduh. Lepas tu apa kena tekan ni? Ya, salah satu contoh. Bersih selepas apa pun. Siut lah. Untung kau gila. Untung kau. So slow. Aku tak nak toleh dua tepi ni. Allah Akbar. Weh, dah ni, dah. Oh. Apa benda ni? Oh, aku takut. Macam mana boleh ada benda tu kat situ? Masuk rumah. Nak buat apa masuk? Okay, dia dah keluar. Masuk kiri tu. Ah, okey, baru aku boleh ke depan. Bunyi apa? Wei, aku tak nak pergi, aku tak nak pergi. Tengok gambar. Tak tahu gambar apa. Masalah kita tak tahu nak main apa, nak cek apa. Itulah pasal. Dia suruh kita pusing ni kau. Oi, aku tak nak toleh doh, sumpah aku tak nak toleh doh. Tapi aku rasa dah doh. Wei, kau jangan gelak doh, aku terkejut doh. Tak, aku takut. Kau lah ajak main. Okey. Aku suruh patah balik ke? Asal pula nak patah balik? Pergi kat ruang tamu tadi ke? Tak nak, gelap gila. Dia cakap gigil eh. Gelap. Tak, kita teruskan je. Aku kau dah tak boleh reverse kan? Pergi masuk ruang tamu tadi belah kanan? Boleh, tapi aku tak nak gelap. Apalah benda tu segar tiba-tiba saya tadi? Itu lah, mana aku tahu. Tak faham dalam game ni. Tak boleh lalu. Maknanya ada something ke tu lah. Alah, kecoh betul lah. Aku tak nak ikut situ. Pek gelap, pek. Yeah. Kau jalan ni? Tak nak jalan ni. Kau lah jalan. Tak ada lah. Cik Swiss lampu. Mesti dekat-dekat sini. Mesti kat dinding. Ha. Tak ada. Oh, dia tangga lah. Aduh, gelap beg atas beg. Gelap beg. Belum. Betul-betul pada bawah. Okay. Cun. Yes. Ada katil. Jangan letrik. Sabarlah, ni apa benda. Ui, besar dia rumah dia. Ni benda? Art, benda tergantung. Aku masuk bilik. Aku rasa kena masuk toilet lah. Ui. Apa tu? Ya, ada orang lah. Ui, ada orang tu. Ke kita kena keluar sana? Ya kot. Macam perempuan ni. Sekarang ni yang kita tahu, kita boleh naik atas. Tapi kita tak boleh ke depan ni. Orang tu yang tunggu situ kan? So this must be something yang kita kena buat kat atas ni. Tengok aku. Bodoh lah kau ni. S-E-S. Tak ada, macam mana nak letak kat dia? Kat PC? Boleh? Tak boleh. PC tu nak lock door tadi je. Unlock door. Okay, sekejap. S-E. Oh. C-O. A lagi. A ke E? C-3. S-E. S-E-A. A ke? R-A-D-E. C-trade dagang si laut, dagangan laut. Betul lah. Kau lepak lu. Pandangan kita orang tak ada clue macam mana nak pusing satu rumah eh. Okey, trick sikit tadi kita tengok YouTube ya. Tak tahu macam mana lepas. So kita tahu lah nak kat mana. Tapi lepas kita tengok yang second puzzle tu, kita terus tutup lah. Sebab kita tak nak tahu kan. Okay, so let's continue. Dia rupanya ada satu puzzle tau yang kita kena settle kan. Apa
kita tak tahu puzzle tu sebenarnya boleh settle punya. Okay, so ni lah puzzle dia. Dia pusing macam tu je. Mana kepala? Ini bukan. That's true. Oh, Give it something. Wajarlah. Turun tangga. Aku sudah boleh turun lah. Tak pun lalu sini. Masuk sini. Aku sebelum masuk sini. Jap. Bunyi apa sih? Tu doh. Ada bunyi pintu doh, Pek. Boleh lalu tak? Haa, dah boleh lalu, Pek. Sambung. Main lalu. Ada benda jatuh. Jalan lagi le. Oh, gagal bodoh, takut suami. Jalan lagi le. Oh, dekat doh. Aku rasa kanan. Tak apa, slow. Tolis slow. Janganlah pandang bawah. Ui, gelap doh, Pek. Tu tangga ke? Dia suruh tu pergi tu. Bukan. Sakit. Okay. Dah. Oh, apa benda tu doh? Betul, jap, sama. Weh, kau ajar lah. Kau ajar. Tak asal kau masih kira. Kau ajar lah, weh, bro. Kat mana? So, kita kat mana? Mati je? Tak, kita masuk sini tadi. Ah, macam. So kita keluar dulu. Hello. Kita sangkut kat situ. Ma. Dia dekat situ tu. Okay, kusik. Aku nak baca pun tak senang. It wasn't your fault. None of us is perfect and everyone makes mistake. Even aku sebenarnya tak tahu apa ni. Dia cuba baca password kan. Oh, dia bagi tu. By the way, I changed the password for the exit doors, but I can't remember where I left a paper with it. I think it is in the living room or in the kitchen near the candle. Love you. Yo. Wajar. Okay, Matt. Okay, so ada password. Sabar, ada password dekat living room atau dekat kitchen je. Near the candle. Okay. Ya, dah dia. Tu bunyi tu doh. Aku tak suka doh. Ui, dia ada, Pek. Ada? Dia ada, Pek. So, kita lari ke sana? Haa, lari. Kita boleh terjun dekat lubang tu. Terjun kat lubang? Haa. Nampak kan ada lubang ni? Nampak? Macam ni kan? Kita boleh terjun. Ni kan tangga. Oh. Kita boleh lari. Okay, kau tengok dekat dia dulu. Bismillah. Kau tengok dekat dia dulu. Jauh tak? Okay, Aku tak nak patah balik, Mac.
Dalam ni boleh lari. Ah, ni bilik je ni. Okey, jap. Dalam ni boleh lari. Sama je. Ah, tu lari. Nampak? Okay, okay, okay. So kita kena pusing. Jauh bodoh perjalanan eh. Okey, 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 okey. Okey, tadi dia tak ada. Sekarang ni kita check balik. Ada tak? Ada tak? Okey, dia tak ada. Okey, jalan, jalan, jalan. Ha? Tak ada, ha? Tak ada bunyi, tak ada bunyi seret tu. Okey, dia dia. Oh, dekat. Sini dekat depan tu je. Solid fat ni kan. Dia kalau benda tu okay, Mi, jalan Mi. Lagi Mi, lagi Mi. Lagi Mi. Pada dinding, pada dinding. Wah, masuk, kau masuk bilik air. Ha. Asal aku masuk bilik air ni tu. Asal aku masuk bilik air ni tu. Okey, okey. Pada dinding. Okey, tak ada. Stay. Jalan ni, terus lah. Aku dah dapat dinding kan. Sabarlah. Aku tahu. Okey. Dia usah pergi kitchen. Okey, dah boleh masuk, Dah lah, aku tak boleh teruskan lah, Bek. Mana bodoh? Ada orang bodoh tadi kat atas tu. Itu tu. Dia tu. Babi lah, dia sekarang dah ada dekat dalam rumah kan? Dia dah masuk lah. Kita kena lari dari dia lah. Kita kena baca dia punya ni lah, dia punya movement dia, kita kena sorok-sorok. Dan aku rasa kita save dulu boleh tak? Kita main next time. Ni part 1. Part 1. Eh, dia datang. Dia datang back. Oh, kita boleh lari. Kita boleh lari. Masuk. Lagi cepat lagi. Cepat lagi. Sabar gila. Shit. Kenapa aku masuk sini, go? Okay. Tak, okay. Benda ni tak boleh tutup ke? Okay, duduk belakang kami tu. Aku sedih pembunuh lah. Dia, doktor. Aku tak tahu, doh. Mana aku tahu. Cerita tak habis ni. Aduh, aku tak suka lah main kena tengok. Penat, guys. Penat tu. Aku rasa kita tak payah habiskan game ni kot. Tepat dah penat. Game mau tak jawab. Aku rasa mau 20% eh. Aku rasa mau 20% tu. So, tu je lah kali ni kan. Kita nak main game itu je. Dah tak larat tu. Sumpah tak larat. Tentang kibar benda putih. Sumpah tak larat tu. Game ni tak payah. Kita dah boleh lari-lari lah tadi. Semoga kita jumpa lagi dalam video yang sama. Mungkin lah ada part 2. Kalau kita rajin nak main lah. Sebab dah menyesal lah main benda ni. So, okay, korang boleh main game ni. Siapa yang minat horror game, boleh main The Sinner Prologue. Game ni memang boleh. Kau tengah buat puzzle tu, tiba-tiba terkejut. Macam kau ajar lah. Sebab kau tengah fokus kan. Mana yang berani tu, main lah. Okay, so itu saja daripada kami, Barai Realization Dudes.
Jangan lupa like, share and subscribe the channel kita orang lah. Alright. And jangan lupa follow Instagram kita orang @barayization_dudes. Boleh search dekat Instagram and follow kita orang. Okay? Okay. So, goodbye. Okay. And peace out, yo. Thank you.